Sejumlah tempat karaoke di Kota Tegal, di Kota Semarang disegel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Tempat hiburan tersebut disegel karena melanggar jam operasional di saat bulan Ramadan. Petugas Satpol PP Kota Semarang menggelar sidak tempat karaoke yang melanggar jam operasional saat bulan Ramadan. Dalam sidak, petugas mendapati 4 tempat karaoke yang melakukan pelanggaran. Tanpa ampun, petugas pun langsung menyegel dan memasang garis Satpol PP. Penindakan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait tempat hiburan yang melanggar jam operasional khusus selama bulan Ramadan. Selama Ramadan, tempat hiburan karaoke hanya boleh buka dari pukul 18.00 hingga 01.00 WIB. Pengawasan aturan ini tetap akan terus dilakukan dan masyarakat diminta partisipasi untuk melapor jika mendapati tempat hiburan malam yang masih beroperasi melewati batas jam operasional. Hiburan yang sudah kami lakukan segel dan dalam pengawasan, kami berharap dari wilayah juga berinformasi ke Satpol PP terkait dengan kegiatan malam hari ini sehingga untuk menjaga selama bulan puasa tidak ada pelanggaran terkait dengan SE Wali Kota. Kegiatan ini tidak hanya malam hari, tapi pengawasan terhadap tempat-tempat yang memang perlu kita awasi. Sementara itu, 4 tempat karaoke yang disegel setelah kedapatan buka melebihi aturan ditutup hingga batas waktu tak ditentukan. Hendy Nugroho, Semarang TV.